Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Muara Sabak mulai naik signifikan. Termasuk cabai. Khusus cabai merah keriting yang saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram, Kamis, 1 September 2022. Dedi, pengurus Pasar Rakyat Muara Sabak, saat diwawancarai Tribun Jambi mengatakan, harga kebutuhan pokok rumah tangga pada hari ini mengalami signifikan ketimbang harga kebutuhan pokok pada minggu lalu. Harga cabai merah ada yang Rp100.000, ada yang Rp90.000 per kilogram. Yang bagus Rp100.000. Sedangkan minggu lalu harga cuma Rp60.000 per kilogram, kata Dedi. Dia menerangkan, harga cabai merah keriting ini memang paling drastis kebaikannya. Untuk harga cabai rawit hari ini mencapai Rp55.000 per kilogram, sebelumnya harga cabai rawit hanya Rp40.000 per kilogram. Sekian harga cabai untuk tanggal 2 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.